Presiden Joko Widodo angkat bicara tentang rencana putranya, Kaisang Pangarep, untuk maju dalam kontestasi Pilkada Depok 2024. Merdeka. Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan Kaisang untuk maju di Pilkada Depok. Jokowi telah merestui sang anak untuk mengikuti Pilkada Depok pada 2024 nanti. Namanya anak sudah berkeluarga, saya punya anak, sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya ada sudah di mereka. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Tapi kalau saya ditanya, saya nggak memberikan saran. Tanyakan langsung ke Kaisang. Pak, soal ekspor pasir laut dong, Pak. Pak Jokowi. Kasih restu nggak, Pak? Kasih restu nggak, Pak? Masih, Pak. Tugasnya orang tua.